Salam sejahtera, semangat pagi, salam Kanus, sehat pasti untung. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian maupun testimoni ataupun kesan dari Ibu Feni yang mengalami gangguan hipertiroid, ya Bu ya. Nah, Bu Feni ini umur 42 tahun. Sudah mengalami gejala hipertiroid sudah berapa lama ya? Ketika anak saya kelas 1 SD, saya baru menyadari bahwa timbul apa? Benjolan di leher saya, di tepatnya di kelenjar tiroid. Itu kalau boleh tahu maaf Bu, kelenjar tiroid apa? Benjolannya sebesar apa ya? Waktu pertama kali Ibu mengetahui benjolan itu? Tadinya masih kecil ya? Kecil ya? Sebesar apa ya itu? Sebesar biji, setengah biji kelengkeng lah. Oh, masih itu. Kecil ya? Masih kecil. Terus saya periksakan langsung ke dokter. Ke dokter saat itu dokter bedah ya? Dokter bedah, aduh saat itu suruh operasi. Ya? Cuman saya takut untuk operasi. Itu tahun berapa Bu? Itu tahun anak saya sekitar anak saya kelas 2 SD itu umur berapa ya, tahun 5 tahun yang lalu kurang lebih ya. 5 tahun yang lalu ya kurang lebih 5 tahun yang jadi lalu. Ibu divonis harus dioperasi tapi karena ibu takut terus ibu nggak melakukan operasi nggak melakukan operasi ya. Terus apa saya, yang dilakukan ibu saat itu saya berusaha untuk mencari formulasi macam obat herbal seperti ya. Itu supaya tidak apa namanya timbul pembesaran itu. Dan waktu itu gejalanya di tubuh saya tuh sering terasa lebih sering capek, cepet capek begitu. Jadi gejalanya sering capek ya Bu. Sering capek. Terus badan terasa panas ya itu. Jadi Ibu Feni ini setelah mengetahui hipertiroid divonis operasi tapi beliaunya karena takut beliaunya enggak mengikuti saran dari medis untuk melakukan operasi, beliau melakukan obat-obatan herbal dulu ya, mencari karena dari segi kesehatannya lebih cepat capek. Jadi Ibu Feni ini lebih sering capek, kemudian badan sering panas ya Bu ya. Jadi, terus saya setelah itu 2 tahun yang lalu ya, saya periksa ke dokter internis iya. Karena saya merasa badan saya kok nggak enak, saya kira kok saya di lambung, kayaknya ada gangguan di lambung. Terus kata dokter kok saya ada gangguan apa itu, ada dokter memvonis saya pada ada bocoran di jantung, katanya seperti itu. Nambah lagi ya Bu ya? Iya, cuman saya nggak percaya begitu saja iya. Terus saya cari alternatif lain, mencari formulasi yang nutrisi ya. Cuman ya alhamdulillah agak membaik, cuman kok tidak ada yang apa, tidak ada pengaruh yang signifikan seperti ya. Itu jadi ya. Setelah mengonsumsi beberapa produk herbal sudah agak membaik, cuma nggak ada signifikannya ya Bu. Terus kemudian mengenal alga series ini tahun berapa Bu? Ya alhamdulillah kemarin pas ada undangan bulan Maret kemarin itu saya diperkenalkan teman dengan produk Agati sama Agatus ini. Saya coba sebulan minum rutin kok alhamdulillah ya Allah kasih kesehatan, ada agak lumayan lah, agak mending daripada yang sebelumnya. Terus, yang tadinya sering capek yang mulai sudah mulai kesit lah. Terus untuk berat badan tadinya kan sulit untuk naik. Ya. Alhamdulillah bisa berangsur-angsur naik ya. Ya. Jadi sebulan naik sampai sekarang sudah 5 bulan kurang lebih sudah naik 5 kilo. Dari bobot saya 44 kilo sekarang sudah 49 kilo.
jadi ada perubahan yang signifikan ya. Yang dulunya susah untuk naik badan Ibu Feni ini setelah mengkonfigur produk Alkeseris 5 bulan yang lalu naik menjadi 5 kilo ya Bu. 5 kilo dalam 5 bulan, jadi kira-kira sebulan 1 kilo Bu ya. Lumayan ya. Dosis amalnya berapa Bu untuk Agarti sama Agarti ya, kalau dosa? Saya langsung ini satu konsumsi, satu saset. Satu saset ya, satu saset, saset sehari. Ini satu saset juga, satu. Sekarang saya minumnya dua. Dua, dia di dekat dia dua kali satu ya Bu. Bulan ketiga saya minum dua kali. Serialnya? Serialnya cuma satu saja. Satu, jadi Ibu Fen ini pertama kali dosisnya 1x1 baik yang T maupun yang serial. Kemudian setelah 3 bulan terakhir ini sudah ditingkatkan untuk Algatinya 2x1 ya Bu. Serial tetap 1 ya. Perubahan signifikan, berat badan naik, kemudian tubuh sudah fit, enggak gatang capeknya Bu. Terus betul. Untuk benjolan ini, benjolan yang tadinya kan besar ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai melunak. Jadi enggak keras ya? Sudah enggak keras lagi. Begitu ya, jadi benjolannya sudah mulai melunak, mungkin kadulatan bisa tetap mengecil ya Bu, bilang ya. Tapi dari segi tubuh yang dirasakan sudah nggak sepet, nggak capek, lebih fit, kemudian badan nggak panas. Ya apalagi sekarang saya di rumah jadi single parent ya, terus suami di luar kota, jadi semua saya harus yang menghandle dari mengantar anak sekolah. Pagi itu PP sudah 26 kilo, belum nanti jemputnya kan. Terus belum nanti saya harus macam-macam tuh, masih ada usaha catering juga di rumah gitu. Saya mengendal sendiri tidak asisten. Alhamdulillah saya mampu ya, mampu. Kalau dulu mungkin tidak mampu ya, belum kenal Alkes Series ya, karena badan capek ya, lebih capek. Jadi sekarang sudah mulai normal ya Bu. Antara anak ke sekolah, kemudian urusan rumah tangga, urusan buat masak-masak ya. Jadi sangat membantu ya Bu. Oh iya, satu lagi, sebelum saya mengenal ini, saya sering masuk angin rasanya. Jadi setiap seminggu sekali mungkin saya sering minta kerok sama teman gitu. Kerokan gitu ya Bu. Sekarang alhamdulillah sama sekali nggak pernah. Setelah saya rutin konsumsi ini. Jadi ya, saya pesan saya, janganlah ragu-ragu minum Algati sama Algagut ini untuk pemirsa semua. Jangan ragu. Ini alhamdulillah sangat sangat membantu untuk proses penyembuhan. Demikian. Terima kasih Bu Feni atas pesan dan testimoninya. Jadi kita pemirsa di sini bisa mendengarkan sendiri pengalaman Ibu Feni yang mengalami hipertiroid dari benjolannya yang dulu keras setengah biji kelengkeng ya Bu. Kemudian badannya sering capek, badannya panas, kemudian sering masuk angin ya. Nah, setelah mengenal Alga Series, konsumsi Alga T 2x1, Alga Serial Good 1x1, beliaunya sudah merasakan manfaatnya, badan menjadi fit, antar anak sekolah, urusan masak-masak ya Bu. Semua rumah single parent di tangan sendiri ya Bu ya. Ya juga single parent sih, karena suami di luar kota ya. Selama seminggu tuh seringnya sendiri ngurusin anak ya, karena suami tugas luar kota kan ya. Jadi tubuh sudah fit, nggak pernah masuk angin lagi, nggak pernah keroan lagi ya Bu ya. Kemudian badan sudah nggak panas lagi. Jadi konsumsi alga serial maupun alga T sangat membantu untuk pasien-pasien hipertiroid. Kami harapkan dengan produk Alkeseris ini bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami hipertiroid lainnya. Semoga pencegahan lebih baik daripada mengobati. Demikian testimoni kita dengan Ibu Feni yang mengalami gejala hipertiroid. Semoga dengan pemakaian Alkeseris bisa menolong saudara-saudara kita yang lain. Salam sejahtera, salam karisma, sehat pasti untung.